wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil gawiyyi sultanu, alwadihil burhanu, المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعذب على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Sahibul Haul, Sayyidul Walid Al-Habib Sagif bin Hussein Al-Abbas, segenap putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, beserta seluruh keluarga besar beliau, mudah-mudahan putra-putri beliau, anak-anak cucu beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah permudah segala urusan dunia akhiratnya, Allah jadikan orang-orang yang alim, abid, zahid, wari', Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah segala urusan dunia akhiratnya. Saya cinta yang semuliakan segenap para habaib yang lain, para kiai, para ajengan, para ustaz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, panitia haul Al-Walid Al-Habib Sagib bin Hussein yang ke-24. Kemudian yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, saya udah 2 bulan ini gak ceramah. Terakhir saya ceramah itu di Jampang Surade, tapi gak jadi ceramah karena saya masuk rumah sakit. Hampir 1 bulan 2 bulan yang lalu, dalam masa pemulihan gak ceramah. Baru ini lagi, baru ini pertama kali. Sama kayak waktu itu saya baru keluar penjara, belum ceramah. Tempat pertama kali ceramah di sini lagi. Tidak tahu kenapa kok bisa begitu terus. Hah? Roh kan? InsyaAllah. Panggilannya beliau ini, Walid, Sayyidul Walid, InsyaAllah. Padahal 2 bulan ini sakit. Palingnya ngajar-ngajar santri. Tapi alhamdulillah bisa sampai di tempat yang ini. Ini adalah panggilan. Alhamdulillah kita duduk di ini, majlis yang penuh dengan keberkahan. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya barakah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah. Yang dimana kita berkumpul di ini majlis yang penuh dengan kemuliaan, lidah kalian basah dengan zikir, lidah kalian basah dengan ayat-ayat Al-Quran, lidah kalian basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat kepada Rasulullah. Lidah kalian basah dengan berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian duduk di majlis untuk menuntut ilmu, untuk menggugurkan kewajiban kalian, yang dimana dengan ilmu-ilmu yang disampaikan itu, kau bisa mengetahui mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana jahat, mana buruk, mana bagus, mana yang tidak bagus, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti, mana kebenaran, mana kebohongan, mana yang hak, mana yang batil. Di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis haul, disitulah kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang pada intinya ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para habaib dan para kiai yang tadi menyampaikan, intisarinya adalah kita bawa pulang untuk kita amalkan di dalam rumah tangga kita, kita amalkan di dalam masyarakat,
kita amalkan di dalam kampung kita, di dalam berkehidupan, di dalam berumah tangga. Semua disampaikan, itu kita amalkan. Itulah intisari duduk di sini, untuk mengambil intifa, manfaat, untuk mengambil istifadah, untuk mengambil fawaid, faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan. Kemudian kalau hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, jangankan kita, yang dimana kita masih santri. Kamin syajarin laisa bimusbirin. Berapa banyak pohon-pohon, tapi pohon-pohon itu tidak berbuah, saudara-saudara. Itu diumpamakan orang-orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka bagaimana dengan kita yang hanyalah santri? Maka setiap duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu, maka amalkan ilmu tersebut. Saudara-saudara, orang punya ilmu setinggi langit, tapi kalau tidak diamalkan, dibandingkan dengan kalian duduk di majelis, kalian mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan di sini, di luar, maka kalian masih lebih mulia dan lebih agung derajat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab kalian mengamalkan apa yang engkau dapatkan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, karena saya mendengar akhir-akhir ini banyak orang ngomongin masalah wali. Jadi saya buka kitab, saya jelaskan kepada kalian siapa itu wali. Mau ngaji? Ntar ada yang baper lagi. Hah? Sebab kan ada orang ngaku kiai, ngaku ulama, tetapi bisa mengangkat pedangdut jadi wali. Saya dengar, saya lihat videonya Iman itu, saya ulang-ulang sambil ngakak. Roman Rama adalah wali min awliyaillah. Weh bos, kita ini santri bos, gak bisa dibodohin. Roman Rama wali min awliyaillah. Kenapa? Karena di usia 80 tahun dia melihat tesis saya, dia langsung hakul yakin bahwasanya Ba'alawi itu bukan duriyah Rasul. Hebat banget Iman. Top. Bodohnya hebat. Saudara-saudara, jikalau seseorang bisa dikatakan wali hanya dengan dia meyakini, ya, ana bisa mengatakan seseorang itu wali, jikalau orang itu meyakini apa yang ana sampaikan, atau apa yang ana tulis, atau apa yang ana lakukan, seseorang itu bisa dibilang wali, maka berarti jikalau saat ini ana bilang Iman pengadu domba umat, Iman pengadu domba kiai dan habaib, Iman perusak citra umat Islam Indonesia, Iman adalah pengadu domba umat Islam, Iman adalah ulama su yang dimana dikhawatirkan oleh Rasulullah fitnah dan kerusakan yang dia lakukan lebih besar, lebih berat daripada yang dilakukan oleh Dajjal, Iman adalah pemecah belah umat, Iman adalah provokator. Saya ngomong begitu, terus kalian semua di sini percaya nggak dengan omongan saya? Percaya nggak? Ya udah, siap kabeh wali. Wali mana itu? Ah, lamun siap percaya aing ngomong, siap wali. Kumaha ieu goblok ieu. Kita nyaho kaedah. Ha eh. Sia kumaha. Ha
ula isini ula isin-isinkeun Indonesia tuh. Soalnya bodohnya sia udah gue internasional malu-maluin. Gak bisa berpikir kayak begitu, saudara-saudara. Kalau begitu saya juga bisa. Saya punya anjing. Andaikan saya punya anjing, anjing saya anjing husky atau anjing holden, seumpama. Anjing kan punya perasaan. Saya bilang ke anjing saya. Contoh saya kasih lihat, andaikan saya kasih lihat fotonya Imad. Awas ya kamu, hati-hati sama ini orang ya. Ini orang-orang jahat ini, rusak ini, provokator. Ini anjing saya biar udah lama. Dia percaya gak? Anjing saya wali. Sama kayak Romar. Nah bener gak? Ayo, mafumnya begitu. Iya kan? Apa ini? Nah makanya saya jelaskan sedikit. Apa sih itu wali? Paham? Sedikit. Saya gak mau, sebab saya masih paru-paru saya masih infeksi. Ini gara-gara rokok, syaitan kecil rokok. Pengen berhenti ngerokok tapi gak bisa-bisa. Lalu apa tadi? Karena gak tandai sebentar ya. Kita ngaji ya. Imad, Imad kumas ya, Imad. Tapi ya udahlah. Nanti di sini dijelaskan kok bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti itu. Tenang aja. Orang seperti itu harus dikasihi. Jadi kasihannya ke mereka. Jadi Roma Irama harus belajar lagi sama Mas Hadi. Kalau Roma kan baru tahun berapa? Ada yang lebih tua dari dia, berdangdut. Namanya Muhammad Mas Hadi. Kasihanilah daku. Pernah dengar gak? Kasihanilah daku. Boleh gitu ya, lucu ada lihat video anak-anak ngedit. Apa, ada lagi ceramah di Bali. Habis ceramah kan ada liburan. Anak lagi joget sama Ami Abdullah bin Syahab. Terus di atasnya ditaruh. Yang di luar ributin nasab, kita jogetin aja. Ada-ada aja anak-anak bikin video. Apa sih, Abi? Mana tadi anak akan lain tadi? Tunggu, anak-anak santri anak saya kalau nunggu anak satu jam. Ilmu itu mahal ilmu. Hah? Anak kan jarang buka kitab depan umum. Terserah, ada orang bilang Habib Bahar gak bisa baca kitab. Bodoh amat, kalian mau bilang apa. Emang anak peduliin yang belajar anak. Kalau dalam lahan atau satu tulisan dalam baca itu biasa itu dalam dunia santri. Cuma ya kalau orang bodoh gitu. Woi, mana kau minta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semua ikuti saya. Kita baca doa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura
والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Thalis, pasal yang ketiga. Filhathi alal adab mal ulama wal awliya wa ta'adihim. Bab yang menjelaskan tentang adab, ya, adab akhlak kepada para ulama dan kepada awliya, para wali-wali Allah, dan penghormatan-penghormatan terhadap beliau-beliau, ulama dan para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Uthman Al-Hiri, berkata Imam Abu Uthman Al-Hiri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, as-suhbatu ma'allah ta'ala bidawamil haibati wal muraqabati. As-suhbatu, persahabatan, ma'allah dengan Allah, maksudnya itu persahabatan dengan Allah, dekat dengan Allah, paham ya? Dekat dengan, bukan persahabatan kayak pada umumnya begitu, bukan. Jadi jangan salah mengartikan. Maksudnya as-suhbah di sini, bersahabat dengan Allah, maksudnya persahabatan dengan Allah adalah yaitu dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bersahabat dengan Allah, apa yang mereka lakukan? Bidawamil haibah, bidawam, yaitu mereka dengan dawam senantiasa melakukan hal-hal apa itu? Al-haibah. Mereka akan merenungkan kebesaran-kebesaran Allah, mereka akan merenungkan keagungan-keagungan Allah. Bidawamil haibah, senantiasa, selalu mereka mengagungkan kebesaran Allah, merenungi begitu agung Allah, begitu besarnya Allah. Apapun yang mereka lihat, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bersahabat dengan Allah, mereka tidak akan kagum dengan robot-robot, enggak. Mereka enggak kagum dengan robot-robot Jepang, enggak. Mereka enggak kagum dengan pesawat-pesawat tempur buatan manusia, enggak. Tapi apa yang mereka kagum adalah apa? Adalah Allah yang bisa menciptakan otak yang di mana manusia itu yang memiliki otak yang bisa menciptakan barang-barang tersebut. Kadang-kadang inti orang kan melihat, wih, canggih banget ini. Kadang begitu kan kita manusia. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, orang yang bersama dengan Allah, orang yang bersahabat dengan Allah, mereka kagumnya bukan sama makhluk, enggak, bukan sama manusia yang bikin itu, enggak. Tapi mereka kagumnya dengan kebesaran Allah yang telah menciptakan otak yang bisa menciptakan makhluk-makhluk seperti itu. Dan mereka akan berpikir, coba enggak, bisa enggak itu orang dia bikin robot canggih, bikin mobil canggih, pesawat terbang, bisa enggak dia bikin alat? Atau bisa enggak dia bikin robot yang bisa bersin? Yang punya hati untuk merasa, ketika hatinya telah sedih, langsung meneteskan air mata. Yang ketika hatinya bahagia, tersenyum dengan sendirinya. Senyuman pun ada banyak. Rasa rindu pun ada banyak. Tangisan pun ada banyak. Ada tangisan bahagia. Apakah bisa robot memiliki tangisan bahagia, kemudian memiliki tangisan siksa, memiliki tangisan rindu, tangisan berbeda-beda. Senyuman pun berbeda-beda. Ada senyuman kasih sayang, ada senyuman untuk mengejek, ada senyuman yang dimana senyuman, tidak semua senyuman menandakan kasih sayang. Karena harimau tersenyum ketika ingin menerkam mangsanya.
malas sebenarnya mau ngejelasin panjang, tapi yaudah cepat-cepat. Itu yang pertama. Jadi apa? Ingat, orang yang bersahabat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, mereka akan selalu senantiasa apa? Bidawamil haibah. Mereka akan senantiasa merenungi kebesaran Allah, merenungi keagungan Allah, wal muraqabah, dan mereka akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Mereka tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Oh, saya habib, saya pasti masuk surga. Enggak ada itu. Oh, saya kiai, ilmunya tinggi, saya pasti masuk surga. Enggak ada itu. Orang dekat dengan Allah enggak begitu. Oh, saya saya punya harta banyak yang sudah saya sedekahkan, saya pasti masuk surga. Enggak ada itu. Oh, saya haji udah puluhan kali, umroh puluhan kali, ratusan kali, saya pasti masuk surga. Enggak ada itu. Orang yang bersahabat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, mereka tidak akan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Mereka akan selalu merasa diawasi oleh Allah, baik di tempat ramai, fi sirri wal alaniyah, atau walaupun mereka sedang sendiri. Sebab banyak orang sekarang bertakwanya, ya, takwanya, taatnya, patuhnya, takut sama Allah, cuma lagi banyak orang gini aja. Tapi lagi sendiri berbuat dosa, lagi sendiri berbuat maksiat. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, kata Imam Muslim. Ya Allah, hamba Bahr bin Smith meminta ampun atas perkataan-perkataan yang hamba ucapkan, yang hamba berikan nasihat, tapi nasihat itu tidak hamba lakukan. Maafkan hambamu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba beliau meletakkan tangannya ke depan seperti ini, seakan-akan seperti beliau ingin mengambil sesuatu. Setelah itu beliau letakkan lagi. Setelah beliau letakkan, tiba-tiba beliau mundur ke belakang ketakutan. Beliau lanjutkan sholatnya. Ketika selesai sholat, sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah bukakan hijab, kushifal hijab, dibuka hijab, kemudian Allah perlihatkan sorga, sehingga aku melihat buah-buah yang besarnya seperti tempayan. Maka ku gerakkan tanganku, aku ingin mengambilnya dan ingin ku perlihatkan kepada kalian. Setelah Allah perlihatkan sorga, Allah perlihatkan neraka. Ada api yang seakan-akan ingin melahapku, makanya aku mundur. Nah, saudara-saudara, tahukah kalian kata-kata apa yang Nabi ucapkan ketika Nabi mundur? Apa kata-katanya? Ha'ana minhum. Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Ya Allah, apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad masih nanya, ya Allah, apakah aku bagian dari para tempat itu? Ini Nabi Muhammad, manusia paling mulia, makhluk paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi dan di langit, ya Allah. Makhluk yang sorga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih takut, masih tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Apa ini muntahal khauf? Ini rasa puncak daripada rasa takut kepada Allah. Apa itu? Selalu merasa diawasi oleh Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Kita siapa? Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Pagi, siang, sore, malam berbuat maksiat. Terus enggak ada rasa malu kepada Allah. Berjalan di muka bumi Allah. Kita mabuk-mabukan, kita zina, engkau meratur, engkau judi online, engkau korupsi, engkau makan uang rakyat, engkau zalimi rakyat. Tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Paham? Itu yang pertama. Ingat, bawa pulang itu. Bersahabat dengan Allah apa? Dua tadi. Ayo.
senantiasa, yang pertama, senantiasa merasakan dan merenungi kebesaran dan keagungan Allah. Terus yang kedua, selalu merasa diawasi oleh. Ini kalau orang mau jelasin, kita sampai jam subuh nggak selesai nih. Cuma beberapa kalimat ini nggak bakal selesai. Ana baca aja ya. Ana jelaskan yang inti-intinya aja ya. Wa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, pengen kalian dekat dengan Rasulullah dengan apa caranya? Bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waluzumi zahiril ilmi, dan melazimkan untuk menampakkan ilmu, zahirnya ilmu. Itu kalau kalian ingin bersahabat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Engkau mengaku umat Rasulullah, tapi engkau jauh dari sunnah Rasulullah. Mengaku umat Rasulullah, tapi engkau kencingnya berdiri. Mengaku umat Rasulullah, tetapi tidak pernah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak pernah puasa sunnah Senin Kemis. Ngaku umat Rasulullah, ngaku cinta Rasulullah, tapi tidak pernah memakai pakaian-pakaian Rasulullah. Mengaku cinta Rasulullah, mengaku umat Rasulullah, tetapi mengambil musuh Rasulullah, yaitu iblis, yaitu Yahudi, yaitu orang-orang kafir, sebagai teladan dan pedoman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tinggalkan panggilan, kalian tinggalkan panggilan-panggilan Rasulullah, dan lebih memilih panggilan-panggilan musuh-musuhnya Rasulullah. Pantaskah kita disebut sebagai umat Rasulullah? Wa ma'a awliya'illah, adapun bersahabat dengan para wali-wali Allah, bersahabat dengan para wali, dekat dengan wali, seperti apa? Bil ihtiram wal khidmah, dengan memuliakan para wali-wali Allah, wa khidmah, dan berkhidmah, berbakti kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al ahli, kalau mau bersahabat dan dekat dengan keluarga, dengan apa? Bihusnil khuluk, dengan akhlak yang baik. Wa ma'al ikhwan, bersahabat, pengen dekat dengan sahabat, dengan saudara-saudara, sesama muslim, ya, atau orang-orang yang di luar muslim pengen bersahabat. Bagaimana caranya? Bersahabat dengan sahabat, dekat dengan sahabat, bidawamil bisri, dengan senantiasa selalu menggembirakan sahabat itu, malam yakun ifman, selama perkara-perkara yang menggembirakan itu tidak melanggar syariat atau tidak merupakan perbuatan dosa. Karena apa? La ta'ata fi mahlukin, la ta'ata fi mahluk li ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham enggak? Coba ulangi. Ini kita ngaji ya, enggak ceramah. Ngaji. Ayo, dari awal. Bersahabat dengan Allah. Ayo. Ngomong-ngomong. Senantiasa merenungi kebesaran dan keagungan, dan senantiasa merasa diawasi. Bersahabat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, menjalankan sunnahnya dan melazimkan menampakkan ilmu. Terus bersahabat dengan keluarga, bihusnil khuluq, dengan berakhlak yang baik. Bersahabat dengan sahabat, senantiasa melakukan hal-hal yang menggembirakan sahabat itu, selama hal-hal yang menggembirakan itu tidak melanggar syariat. Yang terakhir lupa tadi. Ini yang penting benar. Wa ma'al juhal. Kalau ente mau bersahabat, mau dekat dengan orang-orang bodoh, ya, persahabatan dengan orang bodoh dengan apa? Bid du'a lahum,
dengan mendoakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Imad dapat hidayah. Andai. Paham? Kalau mau bersahabat, doain. Ya Allah, mudah-mudahan para begal nasab dapat hidayah, dapat petunjuk, kembali ke jalan yang benar. Apalagi yang udah tua, umur gak ada yang tahu. Tapi kita doakan meninggal husnul khotimah. Terus apa? Bukan hanya doa. Warahmah alaihim. Kasihi mereka. Sayangi mereka. Apa yang dikasih? Kasihan, mereka orang bodoh. Kasih. Makanya anak gak pernah mau layangnya. Kecuali kemarin si Kori itu. Gubir, kenapa Habib layani? Iyalah, karena layani. Orang langsung begini sama anak. Kalau dia cuma ngoceh-ngoceh, orang-orang yang ngoceh di luar gak pernah layani. Ngapain gak mau layani? Ini langsung begini dia bilang. Oh, saya gak mau bilang, kau di mana? Di kresek aku, tunggu situ. Di sana dia. Anak berangkat, pergi berdua. Nyampe sana gak wah. Ketakar nyalinya sia goblok. Fahimtum? Fahimtum? Perhatikan. Wa qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu. Berkata al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An-nadharu ila salihin wa mahabbatahum fa'idatun 'azimah. Memandang wajahnya orang-orang saleh, memandang wajahnya para wali-wali, memandang wajahnya para ulama-ulama, ya, orang-orang yang alim, para aulia, para wali-walinya Allah, orang-orang soleh, para ahli ibadah, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, fa'idatun azimah, itu adalah suatu keutamaan yang agung, suatu keutamaan yang besar. Fakaifa nazaruhum ila manil tamasa barokatahum. Terus bagaimana memandang mereka untuk mendapatkan keberkahannya? Wayam bagilil insan, hendaknya bagi manusia idza jalasa, apabila duduk, inda sholihin, bersama orang-orang soleh, bersama para wali khususnya, an yuhsina dhannahu, hendaknya dia memperbagus dhonnya, apa dhon apa prasangkanya, memperbagus prasangkanya, memperbaiki prasangkanya. Awas, bersihkan kau punya hati. Wa yufriqa qalbahu, dan mengosongkan hatinya, an jami'il asya, dari perkara apapun. Jadi ente kalau lagi duduk sama wali, lagi duduk sama wali, awas, ente punya hati harus prasangka baik. Bukan hanya sama wali, kepada guru-guru pun begitu. Makanya ulama-ulama zaman dulu, kenapa beliau-beliau bisa sukses di dalam mengamalkan ilmunya? Kitab-kitab karangannya banyak berjilid-jilid. Kenapa? Salah satu daripada kuncinya, doa mereka sebelum belajar. Dan doa mereka di luar belajar. Apa doa mereka? Ini yang jarang kita tahu. Doa mereka apa? Allahumma stur uyub syaikhi, Allahumma stur uyub ustadi, Allahumma stur uyub mudarrisi, Allahumma stur uyub muaddibi. Ya Allah, tutuplah aib-aib dan kekurangan guruku. Agar apa? Agar tidak ada prasangka buruk dalam hatiku kepada guruku. Ulama-ulama zaman dulu kalau mau pergi belajar begitu. Karena apa? Karena kalau hati seorang murid telah berubah terhadap seorang guru, walaupun ente mau datang ke semua wali di seluruh dunia, tidak akan ada yang bisa membenarkan hatimu kecuali gurumu. Nah, begitupun kalau duduk di depan, duduk lagi duduk sama wali, duduk sama orang soleh, zonnya itu harus zon yang baik.
prasangka baik, kosongkan hati. Kosongkan hati dari hal apapun. Dari perkara apa? Apapun. Makanya waktu Imad ngomong apa namanya? Habib Syekh Khalid itu dibilang coret-coret, dibilang orang gila, dibilang bukan wali, dia bilang, "Eh, awas ente. Awas, hati-hati. Awas. Pemahaman ente tentang wali masih cetek berarti. Pemahaman ente tentang masalah kewalian masih cetek. Belajar lagi. Belajarlah. Awas. Jangan sentuh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Udah kalau udah wali, apalagi udah masyhur kewaliannya, taslim aja. Zonnya yang baik, apapun yang mau dilakukan itu. Ini enggak giliran wali-wali yang telah karomahnya itu masyhur, diceritakan dari mulut ke mulut atau dari kesaksian dari syahid yang menyaksikan, yang dimana itu siqah, mereka orang-orang terpercaya, giliran kita ceritain dibilangnya apa? Khurafat. Ini nih Ahlus Sunnah atau Wahabi sih, bingung kan? Kok jadi udah kayak Wahabi, gak percaya keramat. Nggak percaya keramat, paham? Jadi kalau duduk di hadapan para wali harus apa? Harus zonnya harus baik dan mengosongkan hati. Perhatikan, nah ini penting. Wa qala radhiyallahu an, dan beliau juga berkata, "Idza nadarta ila al-awliya was-salihin bi'ain al-intiqad wal-i'tirad, turidta anhum wa hurimta barakatahum." Apabila engkau melihat kepada para wali dan orang-orang soleh dengan pandangan pengingkaran, pandangan penentangan, kalian tentang, entah kau menentang karomahnya atau kalian enggak percaya dengan kewaliannya, turita anhum, maka engkau akan tertolak dari mereka, engkau akan pergi dari mereka, engkau enggak diterima oleh mereka, wahurinta barakatahum, dan diharamkan untukmu keberkahan dari mereka. Liannahum, kenapa? Karena para wali-wali Allah yataharrakuna biharakatin ghaira harakatik. Para wali-wali Allah, mereka bergerak dengan pergerakan yang tidak sama dengan gerakanmu. Waniyatin ghairi niyatik. Mereka memiliki niat, para wali memiliki niat yang tidak sama dengan niatmu. Wa idza nazarta ilaihim bi'aini al-i'tiqad ittadaita bihim wa ihtadaita bihadaihim wa sara fika sarruhum. Dan apabila engkau memandang para wali dengan pandangan keyakinan, dengan pandangan keyakinan, maka engkau akan mendapatkan petunjuk dari para wali-wali itu, dan engkau akan berjalan dengan sir asror, rahasia-rahasia dari kewalian-kewalian para wali itu, kalau kau memandangnya dengan pandangan keyakinan. Imad, jangan lu samain tong. Hah? Kalau bahasa Sunda anak kecil tuh. Ujang. Ujang Imad. Ulah siasa makan. Wali itu ya taharruku nabi harokatin ghairi harokatik. Imad, wali itu mereka bergerak dengan gerakan yang tidak sama dengan gerakanmu. Waniyatin ghairu niyatin. Para wali itu Imad, mereka punya niat tidak sama dengan kau punya niat. Kalau kau punya niat, orang juga tahu. Kalau orang berakal tahu niatnya, maqasidnya, tujuannya apa, tahu. Banyak tujuan. Satu aja saya kasih contoh, Suhro. Tujuannya pengen dikenal. Sebelumnya siapa yang kenal bin Salman? Enggak ada yang kenal kan? Makanya ada pepatah Arab begini,
kalian pengen dikenal, ya? Pengen dikenal sama seluruh jazirah Arab. Kalau pengen dikenal, gampang, kencingin sumur Zamzam, kencingin langsung dikenal kalian. Kami Ba'lawi Zamzam, imat sang pengencing sumur itu. Bang, orang sekarang kan gampang jadi terkenal, ngomong sama semut jadi terkenal. Makalim, ngomong sama semut, ngomong sama siapa lagi, cacing. Udahlah, akhir zaman aneh-aneh. Paham? Itu bagian-bagian yang penting. Aku berkata, ya kata mu'alif, aku berkata, falyahdar, maka hati-hati, man yashabuhum wa yujadisuhum min al-i'tirad alaihim wa al-i'rad anhum, fa innal i'tirad alaihim i'tirad ala rasulillah, wa i'tirad ala rasulillah i'tirad ala Allah azza wa jal. Kata mu'alif, maka berhati-hatilah bagi kalian yang bersahabat atau yang dekat atau yang duduk daripada mengingkari kepada mereka, sebab pengingkaran kepada para wali-wali Allah itu sama dengan pengingkaran kepada Rasulullah. Pengingkaran kepada Rasulullah sama seperti pengingkaran kepada Allah. Menghina para wali-wali Allah sama seperti menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah sama seperti menghina Allah. Menentang para wali Allah sama seperti menentang Rasulullah. Menentang Rasulullah sama seperti menentang Allah. Qala Abul Hasan Al-Jausaki rahimahullah, berkata Abul Hasan Al-Jausaki, alamatus syaqawah, tanda, ya, tanda kecelakaan, tanda kesengsaraan, syaqawah, tandanya sengsara, tandanya penderitaan, tandanya kesengsaraan, an yurzaqal abdu suhbatal harifin, yaitu ketika seorang hamba Allah berikan dia rizki berupa dekat dan berteman dengan arifin, orang-orang yang arif, para wali, orang-orang soleh, thumma la yahtarimuhum, tetapi dia tidak menghormati orang-orang tersebut, para wali-wali tersebut. Na'udzubillah min dzalik.